Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Namun, ada banyak orang yang lupa caranya hidup sehat. Apakah makanan yang kita makan sudah bersih dari bakteri jahat? Apakah anggota tubuh kita sudah terbebas dari infeksi bakteri? Apakah air yang kita gunakan tidak tercemar? Banyak hal yang mungkin kita anggap sepele, namun sebenarnya sangat berpengaruh besar dalam hidup kita. Misalnya, menimbulkan penyakit seperti ini. Penyakit-penyakit tersebut dapat disebabkan oleh infeksi cacing yang menimbulkan penyakit cacingan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan penyakit cacingan ini? Cacingan adalah infeksi cacingan parasit usus dari golongan Nemotadae, usus yang ditularkan melalui tanah atau disebut soil transmitted helminth atau bisa disingkat STH. STH yang sering ditemukan pada manusia adalah Ascaris lumbricoides, Neracter, Amelbuchanus, Anclostoma, Doudens, Trichura, dan Tromlionlercoralis. Penyebab cacingan pada anak dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada lingkungan kotor, yaitu anak bermain tanah, lalu ada juga air yang tercemar, kemudian kurangnya menjaga kebersihan diri, misalnya kuku yang panjang dan kotor, tidak menggunakan alas kaki saat bermain, lalu yang terakhir ada makanan yang kurang higienis atau kurang bersih. Gejala yang sering terjadi pada saat anak mengidap infeksi cacingan adalah rasa gatal di sekitar anus dan vagina, khususnya di malam hari. Penyebab utama rasa gatal ini disebabkan oleh cacing kremi yang sedang beraktivitas saat menaruh telur-telurnya. Jika infeksi sudah terlalu parah, berikut ini adalah beberapa gejala yang biasa dirasakan pengidap. Yang pertama, seringnya mengumpat. Yang kedua, nafsu makan hilang. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, berkurangnya berat badan. Yang kelima, infeksi kulit di sekitar anus. Yang keenam, nyeri perut dan mual. Biasanya ketika terinfeksi, maka pengidap akan merasa sangat gatal pada bagian anus. Saat pengidap merasa gatal dan kemudian menggaruk bagian anus, maka dengan mudah telur cacing kremi akan berpindah ke tangan. Telur cacing mampu bertahan beberapa hari di tangan. Dengan itu, sebenarnya penularan infeksi cacing kremi sangatlah mudah dan cepat. Lalu, apa saja hal yang dapat dilakukan agar kita tidak terjangkit penyakit cacingan? Hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membiasakan untuk senantiasa mencuci tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang senantiasa kita gunakan dalam beraktivitas, untuk memindahkan barang, untuk membersihkan sesuatu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tangan menjadi sangat rentan terhadap kontaminasi organisme yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah telur cacing. Jadi, apabila kita telah selesai beraktivitas di tempat yang terutama kotor, maka dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Mencuci tangan pun dilakukan apabila kita telah selesai buang air besar dan buang air kecil. Langkah yang kedua adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan kuku. Kuku merupakan bagian dari tangan yang rentan terhadap kotoran. Apabila kita telah beraktivitas di luar ruangan, maka kotoran akan terbawa di sela-sela kuku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kuku minimal dengan memotong kuku sebanyak 1 kali seminggu. Selain itu,
Apabila kita makan dengan keadaan kuku yang kotor, maka kotoran yang mengandung yang telah terkontaminasi oleh telur cacing akan terbawa ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit cacingan. Jadi, jagalah kebersihan kuku kita. Yang ketiga adalah dengan memakan makanan yang bersih dan higienis. Makanan merupakan sumber tenaga bagi kita. Selain dapat memberikan sumber tenaga, alangkah baiknya makanan yang kita makan adalah makanan yang bersih dan bergizi. Makanan yang kita makan harus senantiasa terbebas dari kontaminasi kotoran seperti debu, tanah, dan lain sebagainya. Selain itu, apabila sayuran dan buah-buahan yang terdapat yang telah diperoleh di pasar ataupun kebun harus kita cuci sebersih mungkin, karena bisa jadi buah-buahan dan sayuran tersebut telah terkontaminasi oleh telur cacing. Selain itu, memasak makanan harus dalam suhu yang optimal, yaitu 100 derajat Celcius, agar kotoran-kotoran dan mikroorganisme seperti telur cacing, bakteri, dan lain sebagainya mati oleh suhu yang tinggi tersebut. Langkah yang keempat adalah membiasakan memakai alas kaki ketika beraktivitas di luar ruangan. Selain tangan, kaki pun adalah anggota tubuh yang wajib kita jaga kebersihannya, karena kaki akan menjadi media penyaluran telur cacing ke dalam tubuh. Kaki yang tidak memakai alas kaki ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama tempat yang kotor, akan menjadi media penyaluran telur cacing tersebut melalui pori-pori kaki yang kemudian terbawa oleh aliran darah yang kemudian sampai di perut kita. Oleh karena itu, ketika kita beraktivitas di luar ruangan, pakailah alas kaki seperti sandal, sepatu, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima adalah dengan membuang kotoran yang dengan baik dan benar. Masyarakat harus memiliki tangki pembuangan dan selokan yang bersih. Karena apabila masyarakat membuang kotoran dengan sembarangan, maka akan menjadi tempat yang subur baik untuk berkembang biak cacing. Lalu bagaimana ya caranya pengobatan penyakit cacingan? Apabila kita telah terlanjur terjangkit penyakit ini, pengobatan dengan menggunakan obat cacing adalah hal yang paling efektif. Menurut penelitian, lebih dari 90% obat cacing efektif dalam membunuh telur cacing dan cacing-cacing yang berada di dalam perut kita. Golongan obat yang sering digunakan adalah benzimidazol dan levamisol. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.